أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل الآيات ضيافة لعباده الصالحين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله مجاهدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, dinten menika dinten Idul Fitri, kita kembali datang fitrah, fitratul Islam, fitratul iman, bersih saka dosa antaraning kita kali Gusti Allah, lan mangke sasampunipun salat kita bersihaken dosa antaraning menungsa kali menungsa. Berbicara masalah salat Idul Fitri, hukumnya sunat muakkad, usali salat ala Idul Fitri rakaatain makmuman au imaman lillahi ta'ala wa yukabbiru fi rakatil ula sabnan surat takbiratil ikhram wa yukabbiru fi rakatil saniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Salat Idul Fitri sunat muakkad. Dalam salat Idul Fitri sendiri wonten kesunatan wonten keperduan cara pembacaan sing jenengane takbir ping 7 rakaat pertama takbir, takbir ping 5 rakaat kedua, niku hukume sunat hayat bukan sunat abngat. Hal niku merupakan satu tata cara sehingga ben kita sedaya paham kesunatan yang ditinggalkan baik disengaja ataupun tidak, sing disunataken diganti dengan kenapa ini kuau siti jahwi menikah status sunat abengat. Menawi sunat hayat mboten perlu dipun gantos lan dipun tambeli kalian sujud jahwi. Nanggon tata cara ning fikih, nanggon babu sholat fi mandubatihi wa fardiyatihi wal wajibatihi wa makruhatihi fi fi'li sholat. Nek kita pun mlebu teng sholat manakala ninggalakan kesunatan baik disengaja ataupun kelalen, nek pun kadung mlebu wonten ing bacaan wajib maka tidak boleh memutus bacaan wajib jur baleni sunat niku hukume dadi batal sholate. Dalam hal sholat piyambak mawon ngoten. Nek jenengan pun takbiratul ikram sunat pertama sausé takbir ini ku kabiro iftitah. Sampan keprucut mun mlebu teng Fatihah. Mboten kena sampan mutus Fatihah baleni kabiro. Nek dibaleni jadi batal sholaté. Pahami pake? Khotbah Idul Fitri mboten kaya khotbah Jumat. Sebab khotbah Idul Fitri pun hukumé sunat. Dan wajib maka syarat terkuning khotbah Idul Fitri pun tidak sama dengan syarat terkuning khotbah Jumat. Perlu dipahami makin di kula sengaja rakaat yang kedua mboten kula paringi takbir
ben sampean paham. Manakala dalam sholat pun kadung mlebu maring bacaan wajib bentuknya Fatihah, maka tidak boleh memutus Fatihah baleni perkara sunah niku dadi batal sholate. Paham ya? Kata kiai sing dereng paham lan kelalen bab niku. Begitu Allahu Akbar, baik pertama ataupun kedua langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal sholate. Karena status takbir ping pitu, ping lima niku sunat bai'at. Adapun bacaan Fatihah niku ruknun min arkani sholat, min ruknil kauli, termasuk rukun kauli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdu, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Zayyinu ayyatakum bit takbir wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Alil muslimin muslimat rahimakumullah, monggo kita sarang-sarang nyukuri datang nikmateng Gusti Allah satu bulan mukut. Kita sarang-sarang pun menyelesaikan puasa Ramadan berikut Qiyamul Lail, pun sempurnakan kanti bayar zakat fitrah. Sawabus saumi ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tu'addiya zakat al-fitri. Ganjaran yang puasa Ramadan niku gantung antara ni bumi dan langit, dereng saged sampai datang hadratullah kecuali ganti dipun tebus lan dipun bayarakan zakat fitrah sesuai dengan statusnya masing-masing, baik itu muzaki lan ugi baik niku mustahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pun jelasaken wonten ing Al-Qur'an, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Hadirin ahli jamaah rahimakumullah, sekaligus juga ahli jumaah rahimakumullah, an Jabir radhiyallahu anhu anin nabi alaihi salatu wassalam, idza kana akhiru lailatin min ramadhana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, faqila ya Rasulullah ayu musibatin hiya. Riwayat saking Jabir ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala teka akhirin malam Ramadan kepingin dalu, bakatis samawati wal ardu bumi lan langit padha nangisi maring umat Muhammad karena musibah besar yang terjadi pada umat Muhammad wonten ing bumi niki. Qila ya Rasulullah, dipertanyakan datang Rasulullah, ayu musibatin hiya, musibah napa ya Rasul ingkang menimpa datang umat Muhammad. Qala Nabi, dia bu Ramadana, merga lunganing bulan Ramadan. Sebab tengriko dipun ungkapakan, fa inna da'awati fihi mustajabat, sak temening dungo-dungo nang jroning bulan Ramadan tansah dipun ijabahi dening Gusti Allah. Mboten wonten donga ingkang ketolak wonten ing bulan Ramadan, mboten wonten donga ingkang mardut ketolak dening Gusti Allah, serba ketampa dening Gusti Allah. Yang kedua, wasadaqati maqbulatun, sedekah-sedekah yang dilakukan nangune bulan Ramadan langsung ditampi dening Gusti Allah, mboten wonten penolakan. Wal hasanati mudha'afatun, kesaenan-kesaenan dipun lipat gandakaken yang diamalkan oleh umat Muhammad sak lepeteng bulan Ramadan. Wal azaba majfu'un,
wal adaba marfuun, pasiksan dipun angkat dening Gusti Allah saking berkah lan fadliyahnya bulan Ramadan. Jarene kula dereng nate kutul mereka ahli kubur mawon dipun peraikaken pasiksaan lan gelap gulitanipun kanggene sang mayit ingkang nandang kesulitan teng alam kubur. Fa ayu musibatin a'dhamu min dhihafi Ramadan ya Rasulullah. Tidak ada musibah yang lebih berat dibanding musibah sing nimpa menimpa maring umat Muhammad kanthi lungalan habising bulan Ramadan. Kanthi makaten fa nahnu ahaqqu bil buka'i wa ta'assufi lima yang qati'u minha, lima yang qati'u anna min hadhihi al fadha'il wal karamah. Maka berhak kanggone kita sebagai umat Muhammad kudu nangis lan terongso atas perginya bulan Ramadan, sedangkan bumi lan langit nangisi kita. Kita sing ditangisi lebih berhak untuk menangis dan seakan menyesal kehidupan kanthi lunganing bulan Ramadan. Maka masuk datang bulan Syawal, sebulan mukut kita bersih dosa kali Gusti Allah. Man sama wa qama Ramadhana kufira ma taqaddama min dhambi. Sapa pe wong sing puasa nang gede bulan Ramadhan lan qiyamul lail ateges tarawih waktu benginipun, maka na'udzubillah bagi tiang-tiang yang meninggalkan tarawih baik di masjid ataupun di rumah ataupun di mana saja, itu merupakan keuntungan kita umat Muhammad kangge gugurakan lan menghapus dosa-dosa kita sedaya. Sama wa qama Ramadhana gufira ma taqaddama min dhambi. Dosa sing pun sekeliwat dipun ngapunten lan dipun ngapurani dening Gusti Allah merga fadilah ing bulan Ramadhan kanthi qiyamul lail ateges tarawih. Hal menika wonten ing dinten menika tanggal 1 Syawal. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita nyempurnakan hitungan Ramadan kanthi ngantos kutul mletekeng bulan nanggone bulan Syawal. Pun anjuraken dening Quran litukabbirullaha kon padha ngagungaken Gusti Allah kanthi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujung ayatipun wala'allakum tashkurun. Muga-muga kita sedaya dipun anggap dening Gusti Allah hamba-hamba ingkang tansah nyukuri dhateng nikmatipun Allah. Menyelesaikan urusan hakullah kanthi alumantar puasa Ramadan berikut tarawih. Gugurlah sudah dosa kita sedaya sing urusane kali Gusti Allah. Maka perlu dipun sempurnakan hari ini dan waktu ini kita lagi ajeng badhe gugurakan dosa-dosaning menungso kali menungso dengan cara dan tata cara wal yakfu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Padha ngapurani ngapurana he menungso umat Muhammad wal yasfahu lan padha salam-salamono ataupun padha membuka lembaran barulah mulai tanggal 1 Syawal ini untuk hari berikutnya. Pembersihan dosa kita antar menungso kanti wajhan biwajin cukup dengan secara situasi dan perasaan batin ngangge salaman pun saged gugur lan ambrol dosa kita antar menungso. Disinilah pertentangan dengan aturan pemerintah. Maka tetap nanti saya haruskan untuk bersalaman sebagai pengguguran dosa ning menungso kali menungso. Qala
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza irtaqa musliman wa sallama ahaduhuma fa sallama fa wa yatasawwafa ahaduhuma anjaballahu alaihima mi'ata rahmatin. Kapan ana wong lanang padha imane ketemu karo wong lanang, yang satu uluk salam assalamualaikum, yang satu menjawab waalaikumsalam, juga yang satu menyelonongkan tangan, yang satu nampani selonongan tangan, anjaballahu alaihima mi'ata rahmatin. Saat itulah Allah nurunakan 100 kerahmatan. Walil badi issalami wali badi issalami wal musyafahati 90 rahmatin 90 rahmatan walil radi salami wal musyafahati 10 rahmatin. Kanggone sing uluk salam lan sing nyelonongaken tangan pertama pikantuk rahmat ing Gusti Allah 90 kerahmatan. Kanggone sing jawab salam lan sing nampani slonongan tangan pikantuk 110 kerahmatan. Rahmat 100 dibagi loro, sing 90 kanggone sing ngawiti salam lan salaman, sing 10 kanggone sing jawab salam lan sing nampani slonongan tangan. Sing ngawiti salam lan salaman oleh 90 kerahmatan, walaupun niku lelakon sunat, justru malah sing lakoni kewajiban mong oleh 10. Hal ini kita kaitkan puasa Ramadan sebagai penyelesaian hablum minallah ateges hakullah, ganti pangapuran dan pangampunan saking Gusti Allah. Kita lengkapi dengan pembersihan dosa antara yang menungso kali menungso. Cukup dengan salam-salaman nek ada waktu dan sikon situasi mengizinkan, ya salam kemudian salaman. Dalam riwayat lain kesimpulane sapa pe wong Islam lanang karo lanang ketemu, wadon karo wadon ketemu, lanang karo wadon kena asal tunggal muhrim. Njur sing siji assalamualaikum slonong, waalaikumsalam cek. Saat itulah Gusti Allah nurunaken kerahmatan, 100 kerahmatan berikut pangapuraning Gusti Allah dilimpahkan maring kedua belah pihak niku wau. Maka hal ini saya dasari dalil rumiyin sadrengipun kita salaman itu sangat penting. Kanthi ati sing lega-legawa, kanthi ati sing sumeh lan penuh dengan cerah cerianing wajah kita sedaya begitu assalamualaikum waalaikumsalam sonong cek kuwak sing mandan suwe jane, sebab rahmat yang Gusti Allah lagi temurun nek salaman sing suwe nek waktu sempat sing suwe nek lagi temurun rahmat ya. Lah karena niki sikon yang menentukan tentang situasi, maka cukup maka kita salaman kemawon sak wajar wong salaman ya mandan dikurangi toke-toke yang ngimbangi karo situasi. Acara rangkul-rangkulan mbok tular menular. Nek penyakit lain kabeh urusane Gusti Allah. Penyakit lain iku kabeh urusane Gusti Allah. Selagi kita sudah ikhtiar, kita sudah menjaga, selebihnya adalah Gusti Allah. Tawakal kita datang Gusti Allah yang penting. Jangan kita tinggalkan kewajiban kita karo Gusti Allah. Jangan kita tinggalkan kesunatan kita datang Gusti Allah dengan cara apapun saja. Menikalah sebagai penguat dan penghati-hati ini kita mangke anginipun podong nguguraken dosa antar setunggal kali lintunipun dengan cara harus sentuhan tangan yang kira-kira itu dianggap secara hukum tidak termasuk salaman. Muka harus ajar sumeh sing lega-legawa sambil senyum tebajan guyu mbok mampu menurung pada sarapan ya. Kesumehan akan menjadi membuka pintu pengapuran yang Gusti Allah terhadap kita berdua sebagai pengguguran hakul adam
dosa ning hakul adam kita gugurakan kanthi jabatan tangan berwajah yang sumeh lan ramah ampun jemburet ning jemburet Gusti Allah mboten mboten badhe ngapurani dosane wong niku lara. Niki lah merupakan tata cara adabing wong Islam. Nek salam ngeten tok iku dudu salam. Online mohon guys salaman. Terjadi salaman online niku. Ora masuk niku. Ora masuk cara hukum ndak masuk. On di sana sentuhan tangan. Maka ini yang dimaksud salaman online, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kedua belah pihak. Paham enggak? Maka harus nyentuh umumnya wong salaman cara syariat Islam. Toh kita sampun ikhtiar, kita pun jadi selebihnya tawakal tu Allah Gusti Allah sing ajeng ngentokaken. Ngoten nggih? Kon sing long lega-lega mawon. Maka di sini banyak mengko hukum yang harus kita jelaskan. Wong sing mboten Jumatan kok karena wedi karo polisi dosa. Ini kenyataan iki nek salah niat luput. Tapi nek lek ninggalaken Jumatan karena menjaga diri sing jarene wonten wabah, kita takut akan tular menular, aku tek ora mangkat Jumatan lah. Mboten napa-napa. Paham nggih? Jangan sampai polisi dan pemerintah yang dijadikan ketakutan sampean untuk meninggalkan Jumatan, itu akan menjadi dosa yang luar biasa. Inna dzalikum syaitan, dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kabeh berita-berita yang dari setan yang mlebu menungsa antar menungso, ya khafuna lagi meden-medeni maring menungso sing padha gelem wedi karo setan. Dalikum setan ya khawifu awliya'ahu. Apa kata Quran? Fala ta khafuhum. Aja padha wedi sira kabeh. Wa khafuni lan padha wedi sira kabeh maring ingsun Allah ing kuntum mukminin. Nek pancen sampean kabeh dadi wong iman pon, wedi kita, takut kita khusus datang Gusti Allah, tidak boleh takut dengan hal lain sehingga mengalahkan ketakutannya itu, ngalahkan wedine kita maring Gusti Allah, itu yang luput. Sing luput maning wingi ora Jumatan pas Idul Fitri, ini luput banget. Idul Fitri sunat kok, ndak perlu rubung-rubung ngeten iki sunat. Hanya kepentingannya adalah hakul adam, pengguguran dosa antar menungsa kangge nglengkapi hakullah kita sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita bersih dosa kita langsung karo Gusti Allah anu mantar qoma wa soma, soma wa qoma. Maka perlu kita sempurnakan dosa yang menungso, karo menungso pun kedah dipun ambralakan, kedah pripun wajan biwajin. Nanti ketemu, kanti salaman dengan catatan raine sume, nek jemburet ora bakal ambrol. Tetap masker dipakai, aja melompong irungnya pak, aja melompong tutup sih. Lentuk menilai kesumean itu lebih repot. Bon, yang penting hatinya lega-lega ngoten nggih. Niki podo mawon kalian bar sholat berdu biasanya konjur salaman. Memang tidak ada hadisnya, tapi penyesuaian situasi. Sholat niku pengguguran dosa menungso karo Gusti Allah. Salaman niku pengguguran dosa antar menungso. Mulai bar sholat berdunjur salaman karo tepis wiringe. Memang Rasul tidak mengajarkan begitu, tapi kita lihat dari tata cara yang lain, pengguguran dosa menungso karo menungso sarate kudu jabatan tangan rai kelihatan sumeh lan lega-legawa. Wis to Gusti Allah ngerti atine kita sedaya, merga guguring dosaning menungso harus wajan biwajin, harus secara bertatap muka syukur pisan menyatakan kalimatnya. Tidak, ya menampilkan sumeh lan napa niku ramahnya. Allah sudah tahu
datang apa isi hati kita kabeh ngoten nggih. Mulai kadang-kadang kan wonten wong sing membidnyaken bar salat perdu bidnyah salaman karo sebelah dan sebelah. Nah, tapi Idul Fitri pada kumpul. Terkumpul kene pada salaman. Kan padha kali niku, paham nggih? Dadi wong aja kagetan. Dari bidnyah nggih ngono. Mboten nggih monggo. Jadi bar sholat niku salaman, memang Rasul tidak mengajarkan begitu. Tapi kita punya tujuan sendiri bahwa sholat niku adalah pengguguran dosa antar menungso karo Gusti Allah. Nah dosa kita wis ambrol karo Gusti Allah, justru yang lebih berat nanggung dosane menungso karo menungso. Maka salaman karo sebelah dan sebelah selesai. Itu namanya dosa karo Gusti Allah ya ambrol. Dosa karo sepaden menungso ya ambrol lah kepenak to ngoten to. Silu arhamakum wa bisalam. Sambung dulurmu secara tunggal agama lan tunggal napa niku keluarga kanthi dengan assalamualaikum slonong cek ngoten. Kuwak-kuwak cuma dan suwe janjane rahmat lagi temurun. Boten ngajeng kula aturaken ida iltaqa musliman. Fasallama hatuhuma lil akhar wa safahahu anjalallahu alaihi imami hatta rahmatin. Manakala wong lanang padha imane ketemu karo lanang, wadon karo wadon, lanang karo wadon tapi tunggal mukrim, kanthi assalamualaikum terus lonong cek ditampani nang sebelah, saat itulah anjalallahu hatta rahmatin. Allah nurunkan 100 rahmatan kanggo sing ngawiti salam lan ngawiti slonongan tangan oleh 90 kerahmatan. Kanggone sing jawab salam lan nampani slonongan tangan niku oleh 10 rahmatan. Tata cara adat ya sing nom niku sing salam mari wong tuwa, tapi cara hukum tanpa melihat menungso, sing ngawiti salam itulah yang paling mulia, sing ngawiti nyelonona tangan itulah yang paling mulia secara status kepribadiannya. Makanya njur sing ngawiti salam karo sing pertama nyelonona tangan oleh 90 kerahmatan. Sing jawab salam lan sing nampani selonongan tangan salaman niku mung oleh 10 kerahmatan. Mulane mangke pada rebutan rahmating Gusti Allah dalam antar salaman niate nggugurakan dosa antar setunggal lan setunggale kuncine raine sumeh. Tata cara ini kesumehan perlu ditampilkan sebagai pembuka pangapuran yang Gusti Allah maring kita berdua, kita keloron dan satu lawan dua dan lain sebagainya. Ini ketemu runing pangapuran lewat sumeh, ngerti gak? Kira-kira sumeh kalau mata bisa dilihat oleh lawan sebelah orang, lewat pelirikan mata pun bisa kita nilai bahwa dia menampilkan kesumehan, ngerti gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis-sarai wat-tarai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. La ilaha illallah.